UGM Institut Teknologi 10 November Surabaya mengadakan acara Gerigi atau Generasi Integralistik 2010. Acara yang biasa disebut dengan nama pengkaderan massal ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan mahasiswa ITS yang demokratis dan nasionalis sehingga terwujud rasa cinta kepada kampus perjuangan ini. Kita itu diamanai sebagai ketua panitia dari acara Gerigi ITS 2010. Nah, acara ini sebenarnya merupakan suatu acara di mana berkumpulnya teman-teman angkatan 2010 seluruh ITS. Nah, di sini mengusung tema keintegralistikan. Temanya adalah mewujudkan mahasiswa ITS yang nasionalis, demokratis, sehingga terwujud rasa cinta terhadap ITS. Nah, maka dari itu, mulai dari awal acara, diusahakan keintegralistikan ini terjaga. Misalnya, menghindari dari jelel jurusan dan lain-lain. Nah, sedangkan kita di sini berpikir bahwa, buat apa acara ini diciptakan? Buat apa acara ini berdiri? Jawabannya bukan sekarang, tapi dilihat nanti setelah bertahun-tahun kemudian. Dimana teman-teman mahasiswa baru 2010 ITS akan membawa alma mater ITS ke jenjang yang lebih tinggi, di mana mereka akan menjadi seorang pemimpin bangsa sebagai sebuah Iron Shock, calon pengganti masa depan kita. Pesan saya adalah semoga adik-adik yang di sini mengikuti acara ini dapat memahami esensi, dan panitia pun bisa belajar, tidak hanya mengajarkan tetapi sama-sama belajar. Acara yang berlangsung 3 hari dari tanggal 24 hingga 26 September ini diikuti oleh ratusan mahasiswa baru angkatan 2010 yang berasal dari berbagai jurusan di ITS. Dalam acara ini, setiap peserta diberi materi dan juga pelatihan yang berhubungan dengan kejujuran dan kepemimpinan sehingga terbentuk mahasiswa ITS yang memiliki integralistik. Dari kampus ITS Surabaya, Pro Yoga TV melaporkan.